Yo lo guys, welcome and welcome back di Fantasel Channel kembali guys. Dan kita kali ini akan melanjutkan Tropico 6 ya guys ya. Episode ke-15 guys ya. Oke, kita disuguhi apa ini guys? Baru mulai kan. Disuruh buat tenement kita guys. Terus kita export jewelry kita itu udah 862 ya, 862 cuy. Terus ini adalah hari nasional dari Tropico, cuy. Lihat cuy. Nah, ini cuy, lihat cuy. Mana kembang apinya? Wah, gua datengin kembang apinya udah hilang. Will fast food, oke. Okay. Oke. Okay. Sip. Dia minta buat fast food di dekat ini ya. Western Power. Western Powers. Oke, okay, fast food. Banyak banget sih lu itu mau ya Western Powers. Merugikan negara gua lu itu, tau enggak sih? Gimana ya? Dia itu merugikan gitu, guys. Kok merugikan ya? Tuh. Di samping katedral ya. Kita quick build aja deh daripada kelamaan kan. Nah, udah gua buat nih. Mau apa lagi lu? Udah nih. Ambil aja duitnya. Tapi lumayan juga ya. El Presidente nanti pengen keluar kan saat makan deh cuy. Di sini ya. Udahlah ini kayak gini aja ya. Udah biarin aja guys dia. Oil cleaning system. Oke, nggak apa-apa. Kalau pakai itu nggak apa-apa ya. Sip ya. Nah, guys, kali ini gue itu pengen ngebuat pabrik coklat ya, pabrik coklat gitu cuy. Pabrik coklat dan coklatnya kakao ya. Jadi kita akan membuat kakao gitu cuy ya. Di sebelah mana guys ya? BTW. Sebentar kita lihat plantation, terus kakao ini, kokoa ini kakao. Nah, yang bagus itu di oke. Okay. Daerah sini yang bagus guys. Pabrik kakao ya. Bukan pabrik, apa sih namanya? Ininya guys. Untuk nanam kakao. Di sini. Di sini bisa, guys. Oke, okay. Yang gede, guys. Yang gede dong. Nah, kayak gini ya. Oke, okay, kayak gitu. Kita quick build. Quick build. Oke, okay, lu minta ini ya, minta jalan kan. Aku sudah tahu nih. Jalan, tapi kok kayak gitu sih jalannya? Dirimu aneh-aneh aja jalannya. Gini deh. Nah. Biar terlihat bagus gitu kan. Monokultur kita efisiensinya 90% sih guys. Job quality-nya itu ya naikinnya gimana ya guys ya? Itu efisiensi kan. Ini deh ya kita pakai ya. Terus kita set budgetnya tinggiin deh karena kita pengen buat pabrik coklat cuy. Nah, terus kita tambahin lagi guys plantationnya ya. Kita tambahin lagi kakao. Di mana ya guys ya? Yang gedean dikit gitu loh. Di dalam sini. Tapi di sini juga ada cuman nggak bisa, guys. Sayang banget ya. Aduh, kacau cuy. Ini cuma dikit lagi kalau di sini guys. Tuh. Oke. Gua ngerti. Plantation kan. Kan plantation tadi ya, kakao. Nah, kakao. Nah, ini kita ganti nih jadi kakao 2 ini ya. Haha. Gua mengerti. Mana ya? Nggak bisa, guys. Ceng resource. Kau menginikan aku ya. Ceng resource. Nah. Tuh kakao. Terus di sini juga ceng resource kakao. Mana ya? Kakao. Ya, sip. Nah, mantap. Kita udah buat kakao di sini dan di sini. Di sini ada 3 ya, ada 3 ya. Terus apa lagi, guys? Bentar, guys. Gua lihat dulu. Wait. Terus di sini kan mana ya? Nah, ini apa ya kalau di bagian sini ya? Kita lihat nih plantation-nya. Kakao di sini kena nggak? Kakao di sini kena sih, guys. Tuh. Gimana, guys? Pasang aja mungkin ya. Kakao. Nah. Wah, oke, okay, kakao. Sip, boleh ya, boleh banget. Nah, kakao cuy. Kita giniin, nah.
biar cepet gitu ya. Workernya kita ini sebenarnya worker ada berapa ya? Noh guys, unemployed kita itu cuma 7 loh di kota kita loh sebenarnya. Mereka kebanyakan defection job ya. Tuh, kebanyakan mereka itu kerjanya di tavern, di ini ya. Sebenarnya kita itu worker lumayan ya. Oh, masih kebanyakan anak kecil kita itu guys. Iya, masih kebanyakan anak kecil cuy. Tuh, unemployed citizen ya. Cuman 7 ya. Nah, special citizennya, rival gue nambah 1 nih. Oh gitu ya guys ya. Mereka pada kerja di ini, kerjanya di kantoran mereka kerjanya guys. Mereka nggak mau jadi petani ya? Gimana sih? Nggak mau jadi petani mereka ya? Coba. Tolonglah. Gue pengen bikin pabrik coklat Silver King nih, Silver King ya. Bukan. Eits, gue mau tidak mau menyebutkan. di sini ya, mana ya? Pabrik coklat Silver King nih. Nah, pas banget kan? Pabrik coklat Silver King. Oke. Oh, nah ini dia pabrik coklat Silver King ya. Dan kita gedein deh biar cepet ya. Nah, kita kasih kayak gini guys, fully automatic. Oke. Jangan sampai lupa guys, ini trade kita oil. Nah ini nanti takut mati lampu gua. Ini gua masih ini masalahnya guys, masih impor ini ya, karena kita kekurangan pekerja gitu. Nanti pengen gua cari tahu lagi. Terus gua itu pengen nambahin Teamster office untuk pengangkut ininya guys, pengangkut goodsnya ya, goods for export tuh ya. Ini guys, ini. Kok landing sih? Nah, Teamster office gue pengen taroknya di dekat pabrik coklatnya deh. Di sini nggak apa-apa. Nah, biar nanti langsung gitu kan. Nah, gitu loh. Biar mereka langsung aja gitu, guys. BTW ini kenapa ya? Kok astaga, jalannya kok aneh sih? Masa kayak gini, guys? Aneh loh, guys. Lihat tuh. Gak masuk akal. Tolong ya, tolong buat Tropico 6 untuk jalannya ini dibenerkan gitu ya. Tolong ya, tolong development Tropico ditolong ya, tolong ya. Karena masih beta version ya, untuk di jalanan itu masih kurang ya, untuk ngebuat jalanan itu masih kurang banget gitu ya. Mungkin kita kayak gini nih guys ya. Hire foreign worker atau gini aja deh. Daripada gua nge-hire gitu, mending gua collect imigran aja banyak-banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7. Gua collect imigran banyak-banyak. Tuh. Gimana? Sekarang November 2024, Desember guys sekarang. Nah, soalnya dia kakao butuh sugar, cuy. Have childhood museum. Oke. Kita akan membuat itu ya. Kita butuh sugar, tapi kita ada sugar nggak ya? Sebenarnya itu ada sugar nggak? Mana guys? Food and research, terus plantation kan? Sugar, sugar. Di manakah yang banyak sugar? Di sini guys. Di sini tambahin lagi mungkin ya. Ntar guys, gue lihat dulu ya. Di sini guys. Di sini masih ada nih. Nah ini nih. Ini gede cuy, ini gede serius. Ini gede ya. Sini sugar kan, sugar sip lagi. Plantation sugar lagi. Sip. Nah, 2 sugar kita coba ya. Kita coba 2 sugar nih. Bagaimana nih? Kalau kita coba 2 sugar kayak gini. Terus uang ya, kita gedein deh. Gimana? Uangnya juga gue gedein tuh dah tuh. Terus gua bikin, katanya ada yang request nih, tenement ya, tenement. Kita bikin tenement guys. Kita bikin tenement ya. Ini. Nih, biar orang-orang yang kerja di sini
tinggal di sini deh. Biar kalian ini ya, cepet gitu ya ngerjainnya. Oke, gue tambahin satu lagi deh, boleh deh. Tenement-nya ya. Kayak gini deh ya. Oke. Gue quick build aja. Thank you, dapat 5000 kita. Nah, ini tenement-nya nih. Tolong diisi tenement ini ya, tolong. Jadi tolong banget ya kalian isi gitu ya. Ini kenapa ini ya? Kenapa ya? Gak ada orangnya itu kenapa ya? Ini kerjanya apa ini? Pura apa bukan ya guys? Dia petani tapi well off loh guys. Nah, National Day kita. Apa karena kita mungkin kurang yang namanya tempat gitu ya guys ya? House. Iya, kita house itu cuma 41 guys. Homeless ada 143. Gue pikirin dulu ya. Mungkin gini guys. Mungkin ya. Mungkin. Gue tambahin lagi di sini ya. Bis mungkin ya, gue tambahin bis ya. Gue tambahin bis di sebelah sini ya, di situ. Kenapa di situ? Karena gue pengen ngebuat nanti di sini perumahan lagi gitu ya. Sip. Terus kita build. Nah ya, build ya, kita build nih. Aha. Nah, ini adalah endingnya si bus ya. Mungkin di endingnya itu di sini. Nah, di plantation sini endingnya. Biar mereka langsung kerja itu endingnya. Jadi di situ. Terus kita tambah please starting bus stopnya di bagian bagian mana ya? Oh, bagian sini guys. Biar mereka ini nggak males gitu ya. Nah, mungkin biar mereka nggak males kayak gitu caranya guys. Salah satu caranya. Iya kan, kerja gitu mereka. Nah, tuh udah ada mobil ya, mobil Tropico tuh. Tuh mobil Tropico guys ya. Jadinya seperti itu ya, coba ya. Mana ya? Ini udah diisi kah? Udah, 5/12, 4/12, 12/12. Oke, nice shoot. Ini kita kayak giniin. Oke, boleh. Ini masih satu loh guys ya. Ini juga masih satu cuy. Masih satu ya. Ini belum diisi. Ini udah diisi nih. Thank you very much. Terus ini. Oke. Terus kita lihat nih unemploy-nya ya. Kita lihat dulu unemploy-nya. 5 sekarang. Udah nggak ada malah guys. Yang high school malah mereka ini. Jadi sebenarnya itu guys. Lapangan kerja kita ini di negara kita itu ada 1022 ya. Terus yang bekerja udah 595 orang. Terus sisanya ini kemana gitu ya? 500 sisanya ini kemana gitu? Yang gue pertanyakan gitu guys ya. Kita buat Childhood Museum dulu deh. Childhood Museum itu di belah mana guys ya? Nah ini guys, ini. Belum kebuka juga kita ya. Oke, kita buka Childhood Museum. Ah, aturan di sini bisa sih. Wah, nggak bisa dia, guys. Ah, sayang disayang-sayangkan ya. Waduh, di mana ya? Di sini mungkin? Atau di depannya deh? Ya, di sini ya. Boleh. Childhood Museum. Oke, nice. Kita sudah membuatnya ya. Oke, thank you. Nah, terus ada apa nih di sininya? Oke. Siap. Animatronic. Wah. Ada animatronic di buildingnya ya. Terus kita kayak giniin. Oke. Thank you, sudah. Animatroniknya mana? Mana? Thread rute udah komplit katanya. Oke, kalau gitu gua pengen oil lagi. Oil lagi. Koal. 50% dong. Koal. Oke, thank you very much. Sudah ya. Oke. Nah, National Day lagi guys ya. Sekarang udah 2026 ya. Lihat tuh. Oke, nice shoot. Kita lihat kayak mana nih workernya itu loh guys. Kita kayak giniin aja mungkin ya. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Oke. Okay. Ini juga deh. Kita hire dari luar aja ya. Karena orang-orang yang di kota kita udah pada bekerja semua gitu loh guys. Jadi kita nggak bisa disalahkan gitu. Kita nggak bisa disalahkan ya. Karena ya kalian sendiri bisa lihat tuh. Mereka kerja semua gitu kan. Sisanya yang unemployed itu cuma 5. Oke, kalau visit gue mau. El Presidente, di mana kau? El Presidente kita guys. Wuih, terbang dong di laut. Keren jiwa ya, keren jiwa. Oke, nice shoot. Terbang di laut dan kita sekarang mati lampu gara-gara kekurangan koal ya. Siap ya. Kita disuruh visit guys, disuruh visit ke building ini ya. Nih, oke. Sip, thank you very much. Ini cuman 3 orang di sini. Aha. 16 ya. 0. 3. Oke. Okay. Ini kita lagi ngerekruit nih, ya. Tapi belum ada orang, guys. Jadi kita tunggu dulu ya. Ini berapa sih yang keluar? Sugarnya udah 181 sekarang ya. Aha, ini juga udah. Nice banget, cuy. Nice banget ya. Terus ini tuh iron. Oke, kita tambahin lagi nih kayak gini ya. Aha. Sip. Mana ya orang-orangnya ya? Enggak ada gitu ya. Nah, guys, udah keisi nih. Imigran-imigran itu ya. Dari Axis originnya ya. Oke, tropikan. Aha. Dia pasti nggak punya rumah nih, guys, kayaknya. Poor wealth-nya ya. Poor dia. Poor. Aha. Terus ini homeless, berarti kita harus nyediain rumah lagi ya. Nyediain rumah lagi untuk orang-orang homeless yang kita baru cari ini guys. Di sini deh ya, yang untuk deket tempat kerja ya. Oke, okay. Ini sini. Oke, okay. Bang house 16 guys. Kita quick build aja, karena 16 ya, 16. Kita giniin. Aha, stack. Terus stack juga. Aha, ini juga ya, sip, and ini juga sip. Nah, dah, biar mereka tinggalnya di sini gitu ya, biar cepet gitu, gercep gitu, guys. Nah, biar ini keisi semua gitu, cuy. Gak keisi semua itu, aduh, gimana ya? Dia, mereka itu pasti ini, guys, pasti poor gitu kan, broke gitu. Origin crown. Home-nya di house. Wah, housing quality-nya padahal kita 24 nih. Masih aja ada orang yang pengen ditinggal di stack ya. Yang kemarin di bagian sini mana, guys? Nah, yang kemarin lagi, yang tadi. Nah, kita recruit lagi di sini, 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 ya. Oke. Okay. Nah, ini aja masih belum keisi gitu kan, sampai 16. Tuh. Ini aja belum keisi, guys. Ya enggak? Sekarang populasi kita udah ada 1090 ya. Oke. Okay. Nah, udah keisi semua, guys. Tuh. Hop, kita iniin dulu, lihat dulu ya. Nih, tuh. Homeless ya, homeless dia. Gak ada rumah ya ini. Homeless dia. Ini. Ini sama, guys. Ini. Three franchise homeless. Kita nggak buat rumah. Oh ya, homeless di sini deh. Gue buatin tuh. Gua langsung gantiin kayak gitu, gimana? 8 orang kan, cuma 8 orang kan. Nah, 8. Berarti di sini pas gitu. Pas lebih dari 8 tuh. Kalian tinggal jalan aja gitu kan ke situ gitu loh. Ya enggak? Tuh, ini juga masih satu-satu semua loh, guys. Gimana ya? Karena orang-orang di tempat kita itu udah pada bekerja semua gitu loh. Nah, mereka itu pengennya kerjanya di sini semua gitu loh, guys. Di tempat-tempat kayak gini gitu loh. Di pabrik-pabrik. Kenapa ya? Tuh ya. Kakao kita udah masuk 337. Sugar kita 135 udah masuk. Coklat kita belum keluar nih. Coklat kita belum keluar, guys. Jadi rada santuy ya. Ya sudah, gua tambahin kayak gini. Aha, ya. Terus gua tambahin lagi bang house di sini. Di sini juga, oke. Okay. Gue bikinin, gak apa-apa deh, rugi dulu sementara ya, rugi dulu sementara gak apa-apa.
rugi dulu sementara nggak apa-apa. Sip. Sip. Nggak apa-apa, rugi sementara nggak apa-apa, guys. Yang penting mereka mau bekerja dulu di kota kita gitu ya. Untuk masukan kita juga untuk apa? Ekspor gitu-gitu nanti ya, ekspor. Nah, ini pada bekerja semua nih, guys, tuh. Kalau pada bekerja semua kayak gini kan enak gitu ngelihatnya tuh. Yang ini, guys, tuh. Tuh. No. No, ya kan? Enak liatnya. Ini apa sih? Sugar juga, guys. Oke, kita kayak giniin deh ya. Wow, udah 1200 tuh, guys. Ya enggak? Ini 510. Kok ini rada lambat ya? Oh, belum kita kasih kayak gini, guys. Biar cepet mungkin ya. Ini. Biar cepet mungkin. Nah. Enggak apa-apa, gua rugi dulu sementara enggak apa-apa. Gitu loh. Enggak apa-apa sementara. Yang penting ada feedbacknya gitu ke guanya, ya enggak? Ke negara kitanya gitu ada feedbacknya, guys. Ini apa sih, guys? Yang ini. Ini corn ya, corn. Ini corn juga yang ini ya. Oke. Nah, gini dong. Ayo, kakao silahkan ya. Oh, ini modern time sebukanya ya, kakao. Oke. Oh, tadi itu sugar, guys. Tadi sugar ya. Ini kakao. Oh, berarti kakao yang kita gedein ya. Ini tambahin. Karena gua butuh banget ya. Rumah udah gua sediakan. Jadi kalian tinggal pilih aja gitu ya. Tuh. Udah gua sediakan gitu kan. Apalagi bunkhouse itu kan. Nah, mana orang yang enggak punya rumah mana? Orang yang gak punya rumah sini gua tak adain rumahnya. Brok 46 sekarang yang brok ya. Well off 10 sekarang. Poor 25. Oke. Poor. Sekarang kita nambahin rumah-rumah untuk orang-orang poor ya. Poor itu tenement, guys. Nah, tenement ini poor dia. Gua ganti ininya dulu. Nah, kalian yang poor-poor tinggal di sini deh. Gua nggak apa-apa ya. Aduh, jangan apartemen. Tenement. Oh ini juga pur bisa ini. Tak, ini 18 orang, guys ya. Yang di sini. Nah, ini 18 orang. Kalian harus kerja semua ya. Udah gua sediakan di sini ya. Tuh, guys. Ada yang keluar dia loh. Ada yang keluar, ada yang gak mau bekerja ya. Tiba-tiba orang ini hilang gitu dari sini ya. Gak permanen gitu kalau orang-orang yang kerjanya di situ itu. Gak permanen dia itu. Masalah apa ya kita ya? Masalah apa jadi kita, guys? Broknya 45, well off-nya ada 10 ya. Oke. Terus right. Nah, right belum kita isi nih, apa ya right ya? Gua pengen coba lihat. Ini komando garrison. Oh, ini pirate cove. Oke. Gua ngerti kalau gitu. Oh, iya iya, oke. Kalau sini nggak apa-apa nih. Kita right apa? Beda-beda, guys. Nih, right coconut misalnya kan. Up. Right coconut ya. Kita right coconut nih. Kita kayak gituin kan. Kita looping aja, kita looping. Ini kita looping ya. Oh, shift kita loop. Kayak gini, shift kita looping. Ini kita looping lagi, berulang lagi ya. Kita ulangin. Koal boleh, guys ya. Kita looping koal. Oke, koal kita looping. Rubber boleh nih. Rubber boleh. Oke. Karena kita kan butuh yang namanya apa sih? Rubber juga untuk ini kita, guys. Mobil-mobil kita gitu ya. Oke. Okay. Nice ya. Oke, okay. Kalau gitu terus Spy Academy apa nih? Wah, keren nih. Spy Academy ya. Kita nge-hash Coliseum. Gua mau hash Coliseum. Nah, kakao kita, guys. Cepet banget ya. Gua kali 4, ding. Oke, okay, visit building kita udah. Demandnya gua ambil 2000 untuk kantong gua, boleh ya. Kita kan ngejalanin misi kita sendiri gitu ya. Oke, okay, udah langsung ditransfer, guys, ke sini. Langsung 1400 ya kakao kita. Nice suit. Ini oke, okay. Ini penuh, ini kurang satu ya. Kenapa ya? Kenapa sih kurang satu ya? Ini padahal kita udah sediain loh. Kurang apa lagi? Coba deh.
Ya enggak, efisiensinya gede loh padahal. Tuh. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi kita ini? Fishnya ini jangan malas-malas kerja. Fish juga fish, tolong ya, tolong ya. Oke. Gua pengen price apa ya? Gua pengen ngomong housing happiness. Oke. Presidente. Oke. Ini orang yang ke tempat presiden ya guys ya. Orang yang tempat presiden cuy. Oke. Sip. Presidennya 9 kali loh guys. Keren juga ya. Presidente. Wih mantap ya. Tropico. Wih kebakaran coy. Astaga. Wah kirim helikopter aja. VIP nih. MBC nih masalahnya. Wait. Moonwalk gini dia guys. Moonwalk gini. Oke siap. Kita cek lagi guys tempat sugar. Nah kan hilang tuh guys orang-orangnya. Kenapa ya? Kok hilang sih guys? Walk modenya apa sih? Kok gua bingung ya guys ya kalau masalah walk-walk kayak gini ya. Tuh tiba-tiba sisa satu aja orangnya. Nih tiba-tiba sisa satu aja orangnya tuh. Ini juga nih pasti. Ngurang pasti. Apa kita itu cuman hanya nyewa doang kali ya? Tuh unemployed kita, orang-orang kita itu cuman 7. Tuh. Bro kita 40, mereka gak mau ngisi ya. Ya oke okay guys, mungkin segini dulu perjumpaan kita kali ini di Tropico 6 ya guys ya. Karena gua akan mencari tahu kenapa ini gitu ya selalu kekurangan pekerja untuk di industrial gitu ya guys ya. Oke okay guys, dan gua Fantezel undur diri guys. Seperti biasa jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. And see you in next video guys. Bye bye.